Hi guys, yep, it's me Naila, and welcome back to another A Day in My Life. Pagi ini dimulai dengan langit Bandung yang benar-benar lagi cerah banget, dan aku memutuskan buat jalan pagi sih sebentar sama kucing aku namanya Vanil. Udara sejuk pagi-pagi di Bandung itu emang bener-bener juara banget. Ditambah ngeliat bunga-bunga cantik kayak gini bikin makin semangat. Lalu aku lanjut buat sarapan pakai gorengan selayaknya orang Indonesia, dan ini favorit aku, cakwe. Dan ini juga salah satu rutinitas di Bandung yang gak pernah kelewat, yaitu bantu beres-beres rumah. Terus juga aku lanjut buat mandiin kucing. Vanil mau mandi. Hey guys, Vanil udah selesai mandi. Aku Ocuy, mirip sama kayak Vanil tapi mereka berbeda ya. Mau mandi juga. Dan di sini aku lanjut buat ngeberes-beresin kamar aku, kayak beresin baju dan beresin kasur. Setelah selesai, ini aku nyemil-nyemil ciareng gitu, enak banget. Dan sekarang aku juga mau bikin teh. Sebenarnya ada kelanjutan, aku santai-santai dulu sambil makan cireng dan minum teh. Tapi karena aku lupa videoin, jadi ini langsung skip aku makan siang. Hari ini aku makan capcay, aku suka banget ini masakan mama, the best. Selamat makan. By the way, aku juga sambil nonton drakor pas makan. Terus lanjut, ini aku langsung aja buat mandi. Abis mandi, kakak random banget tiba-tiba masak seblak yang lagi viral ini. Dan ternyata beneran enak dong. Hi guys, and it's been a long time since my last A Day in My Life yang kayak bener-bener effort, produktif gitu. Aku juga hari itu waktunya lumayan kemakan banyak karena tadi siang aku sempat ketiduran karena mungkin capek banget. Dan sekarang aku bakal ngapain ya? Aku nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Aku tuh tadi juga sempat nonton drama. Aku lagi nonton drakor judulnya Celebrity. Makanya kayak waktunya tuh lumayan kebuang banyak buat tidur-tiduran gitu. Oh, sekarang tuh aku mau beres-beresin kamar aku dulu. Karena tadi siang aku gak sempat, aku cuma sempat beresin kasur doang. See you there. Bye. Di
tiba-tiba di dapur tuh ada kosong-kosong. Ternyata papa lagi bikin kue ini. Aku tuh lupa banget apa namanya. Buat kalian yang tahu mungkin bisa tolong bantu jawab di komen ya. Ini tuh pokoknya ada rasa kelapa-kelapanya gitu deh. Aku lupa banget namanya. Aku sekarang mau break time dulu sambil minum ini tuh jus jambu, tapi aku nggak tahu kenapa jadi begini. Sekarang aku mau break time dulu. Aku mau nonton satu episode lagi si drama yang lagi aku tonton itu palingnya sekitar 1 jam sambil mengerjakan ini diamond painting yang nggak selesai-selesai, tapi ini udah kayak ada progres tengah gitu. Sekarang udah gak tahu jam berapa, tapi ini kayak udah malam banget. Terus si diamond paintingnya bahkan gak selesai sampai setengahnya. Sekarang udah jam 10:30 dan aku sekarang mau skincare-an. Aku mau maskeran juga. And it's time for a self-care night. Aku mulai dengan maskeran dulu. Maskernya udah dibilas dan sekarang aku mau skincare-an. Setelah diingat-ingat, ternyata aku tuh belum makan malam, jadi aku memutuskan buat masak mie bihun karena aku kelaparan tengah malam. Jujur, ini benar-benar kacau banget. Aku ketagihan nonton drakor dan pada akhirnya aku seharian nonton drakor. Dan ini juga aku makan sambil nonton drakor. Jangan dicontoh ya guys. Rasanya nggak komplit kalau self care tapi nggak pakai sheet mask. Jadi sekarang aku mau pakai sheet mask dulu. Sambil menunggu sheet masknya ini, karena drakor yang aku tonton udah habis, jadi aku milih buat baca buku aja. Tiba-tiba settingannya udah mau siap tidur aja. Ini aku juga pakai sweater karena Bandung tuh lagi dingin banget. Ini juga aku pakai penghangat mata supaya tidurnya tuh lebih relax. And thank you guys so much for watching. I'll see you guys in my next video. Don't forget to be awesome. Good night.